Sambutan Bulan Kebangsaan serta Hari Malaysia yang bakal tiba terus dapat dirasai di seluruh negara. Ia sekaligus menunjukkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat masih tinggi. Bagi Nur Maslina Yop Mat CBE, beliau mempamerkan semangat patriotisme melalui tindakan simbolik serta melibatkan kreativiti. Idea tu sejak ada masuk ni lah. Pertandingan Merdeka ni dah lama dah. Saya memang minat pun kreatif-kreatif ni daripada sekolah lagi dah minat dah. Ha. Cuma masa tak ada kan. Tiba-tiba ada pula ni rumah sendiri kan. Ha. Tu yang jadi tercetus idea tu. Nur Maslina yang merupakan seorang suri rumah di Taman Bukit Perdana Port Dickson mempunyai cara tersendiri untuk menghidupkan lagi suasana Bulan Kebangsaan dengan menghias 219 jalur gemilang dan bendera negeri di kediamannya. Tambahnya, sejak berlangsungnya sambutan Bulan Kebangsaan ini, tugasan beliau sebagai suri rumah bertambah dengan aktiviti menggantung jalur gemilang. Macam kalau suri rumah tu tak ada buat apa kan? Cubalah terah-terah buat macam ni. Mula-mula sikit-sikit kan, lama-lama banyak rasa macam seronok kan? Lagi pun barang-barang terpakai kan banyak tak guna apa tu kan untuk barang-barang anak ke mainan-mainan ke kan boleh digunakan kita tanam bunga ke macam-macam boleh buat. Ibu kepada tiga orang anak ini berkata beliau mula menghias rumahnya dengan mengibarkan jalur gemilang pada pertengahan Ogos lalu. Selain jalur gemilang, terdapat juga hiasan sehati sejiwa dan bunga-bunga keliling rumah miliknya yang telah lama ditanam sebagai pelengkap suasana kemerdekaan. Nur Maslina menambah, sejak aktiviti ini dijalankan, ramai rakan dan jiran yang singgah ke kediamannya untuk melihat dan tidak kurang juga yang mengambil gambar selfie dari luar pagar rumahnya. Beliau turut beruntung apabila aktivitinya itu mendapat sokongan suaminya, Syed Muhammad Zairi Syed Abdul Rahim yang juga seorang anggota tentera. Pada mulanya saya beranggapan macam yalah kita buat benda ni orang kata tak apa secara suka-suka. Jadi bila masa mula-mula tu saya tak orang ingat kan isteri saya tak serius lah. Tapi bila dah lama-lama tu jadi saya cuba bantu dia lah dari segi orang kata saya cari tanah, beli tanah, cari pokok bunga untuk indahkan lah saya punya apa kawasan rumah ni. Jadi macam botol-botol saya cuba cari dan pokok bunga saya beli di kedai lah. Jadi saya tak sangka lah sampai boleh jadi macam ni kan. Jelasnya, suami tidak pernah melarang aktiviti tersebut, malah memberi sokongan dengan meminjamkan beg dan pakaian tentera miliknya untuk dipamerkan di beranda rumah sebagai pelengkap kepada hiasan Nur Maslina. Sementara itu, bagi urusan keluar beli jalur gemilang juga, suami banyak membantu. Tambahnya, walaupun terpaksa keluarkan sedikit modal untuk beli jalur gemilang, namun beliau dan keluarga tidak pernah berasa rugi. Minat serta semangat cintakan negara mendorong suri rumah Nur Maslina untuk menghiasi rumahnya dengan jalur gemilang dan bendera negeri pelbagai saiz. Selain dapat mengasah kreativiti serta mengisi masa lapang, aktiviti ini juga memberi keseronokan kepada Nur Maslina dan mengeratkan silaturahim antara keluarga dan jiran tetangga. Laporan Farhana Nabilah Zakaria untuk Berita RTM.